Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih kerana memilih untuk sekali lagi bersama dengan saya Hasrizal di vlog kita ini. Saya daripada Oulu, Finland. Masa turun bas tadi, saya tengok video pelajar-pelajar daripada Universiti Melaya tengah hangat. Ya, ada yang sokong sini, ada yang sokong sini. Saya harap apa-apa pun akhirnya masing-masing dapat belajar apa yang perlu mereka pelajari. Kehidupan kita lebih luas, perjalanan kita begitu panjang, dan apa sahaja yang terjadi, belajarlah untuk menjadikan kita lebih matang dan bijak daripada semasa ke semasa. Masa berjalan tadi itu, saya teringat kepada firman Allah di dalam surah Sabak ayat yang ke-46. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku peringatkan kepada kamu tentang satu benda ni saja. Inilah benda yang paling penting, induk yang utama sekali, iaitulah antaqumu lillah, iaitulah kamu itu berdiri teguh lillahi ta'ala. Membuat pendirian yang asas, iaitu sentiasa dengan Allah. Masna wa furada. Sama ada dalam keadaan kamu itu berpasangan, berdua, ataupun kamu itu sendirian. Summa tatafakkaru. Dan kemudian kamu berfikir. Ada sambungan lagi lah, panjang ayat ni. Tapi yang saya nak sentuhkan di sini ialah di dalam ayat ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT memberitahu bahawa sebelum kita memproses ideologi, ilmu, pemikiran, persekitaran, budaya, perkembangan semasa, kita mesti ada satu anchor yang boleh mengawal variables dalam kehidupan kita ini, iaitu you have to stand with all sincerity to Allah SWT, so that you will be separated from the influence of whatever occurred, happen, exist around you. Supaya kita ini berdiri dalam keadaan kita bebas daripada pengaruh persekitaran, alam sekitar, budaya, trend, kumpulan, kelompok, kecenderungan. Kita pegang betul-betul bahawa aku seikhlas-ikhlas hatinya dalam kehidupan ini adalah untuk Allah. Sama ada ketika masna berdua, kerana kita mungkin berbicara, berbahas, bertukar-tukar pendapat, berdebat, tetapi kita berada dalam keadaan yang teguh, pegang dengan Allah SWT, wa furada, ataupun dalam keadaan kita ini bersendirian, supaya kita berada dalam keadaan yang tenang. Summa tatafakkaru. Dan daripada premis itu, daripada platform itu, kamu berfikir. Ya, adalah sangat penting dalam kehidupan kita ini untuk kita betul-betul mendengar suara hati kita. Adakah kita sebulat hatinya melakukan, memikirkan, mempertimbangkan apa sahaja dalam hidup ini? Asasnya ialah keikhlasan kita kepada Allah SWT. Mungkin bunyinya macam agak klise, tapi it's a very big, very huge. Dan dia juga boleh menyebabkan kita menyendiri. Kita bukan jadi kesunyian, ya, loneliness. Tapi kita, saya refer kepada istilah aloneness, iaitu ketika mana masyarakat sentiasa berpackage. Kalau tak A, B, mesti join ni. Kalau if you're not with me, then you're against me. Benda-benda yang macam tu. Dan mungkin dengan sikap kita, pendirian kita yang mempertimbangkan segala-galanya adalah dengan asas apa sebenarnya yang Allah nak aku buat dalam hidup ini, maka kita mungkin tak dapat nak pilih antara A dengan B. Maka tidak mengapa,
Kerana itulah satu-satunya benda yang dipesankan oleh Allah SWT pada lisan Nabi Muhammad SAW, iaitu antakumulillah, kamu itu berdiri dengan seikhlas hatinya semata-mata kerana Allah. Sama ada ketika kamu seorang, kamu berdua, dan di atas premis itulah kamu memikirkan segala-galanya. Dan kamu akan dapati bahawa agama Allah ini adalah agama yang sangat jernih dan membimbing kita dalam kehidupan. Tak boleh panjang-panjang, terlalu sejuk. Kena masuk ke dalam. Terima kasih kerana memilih untuk mendengar celoteh saya di dalam vlog ini. InsyaAllah kita sambung dalam vlog-vlog yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, kongsikan komen anda. Terima kasih, vlog sebelum ni ramai betul yang komen, terkejut saya. Dan subscribe. Jangan lupa untuk kongsikan video ini dengan ahli keluarga, sahabat-sahabat, sekiranya ada sedikit manfaat daripadanya yang boleh kita sebarluaskan, insyaAllah. Terima kasih. Selamat beristirahat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.